there's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are. Hi guys, jadi hari ini kita kayak bakalan libur kuliah deh, tapi ada satu mata kuliah yang masuk. Sebenarnya hari ini tuh ada dua jadwal mata kuliah. Satunya itu tentang pemasaran marketing, tapi beliau mengkonfirmasi bakal libur. Terus yang kedua itu belum ada konfirmasi, masih didiskusiin di grup. Dan hari ini aku pengen ngajak kalian ke daily vlog aku. Aku pengen nyari-nyari judul tesis sama ngerjain tugas. So mungkin vlog kali ini akan lebih membosankan mungkin. Atau memang biasanya membosankan. Pusing aku tuh. Gimana sih kalian tuh kayak ngeluh? Kalian tuh ngeluh, ngeluh. Pengen kerja tapi masih kuliah, dan memang karena kesalahan aku dari awal minta keluar dari rumah adalah untuk kuliah bukan untuk kerja. Jadi pada saat aku kerja terus kuliahanku berantakan, itu jadi masalah baru karena aku udah melakukan kesalahan di S1. Jadi aku harus sabar-sabar, kecuali aku harus mulai bisnis lagi. Ya udahlah. Oh ya guys, aku tuh mau cerita ya. Jadi dulu kan aku di S1 itu kan telat lulusnya. Udah telat. Lulusnya dalam keadaan gendut. Ya gak menyalahkan orang gendut sih, maksudnya dalam keadaan yang badannya harusnya tuh udah diperjuangin buat langsing, tapi malah menjadi lebih berat, lebih besar lagi dari sebelumnya gitu. Terus pada saat itu lagi patah-patah hatinya gitu ya kan. Wah berambil lah pokoknya. Jadi 2 tahun terakhir di 2018 sama 2019 itu bener-bener jadi tahun terberat aku guys. Tahun dimana aku tuh nutupin semua masalah aku dan berusaha untuk berbaur dengan orang, padahal aku tuh lagi nangis-nangis setiap malam, lagi merasa kesepian, lagi merasa kayak bener-bener gak kuat ngejalanin hidup pokoknya. Sebenarnya mungkin semua hampir-hampir semua remaja mengalami kondisi itu ya, maksudnya masa-masa dimana merasa diri tidak berguna, gagal, kemudian kayak apaan sih kita tuh di dunia ini tuh buat apa gitu, kita dilahirin tuh fungsinya buat apa gitu, masa nggak ada gitu. Cuman kita menemukan faktanya bahwa kita sedang bener-bener kayak nggak ada manfaatnya gitu buat orang lain, buat diri sendiri, bahkan kita nggak mampu untuk bermanfaat gitu. Terus akhirnya aku menyadari pada saat aku lagi stres-stresnya itu, terus akhirnya aku disadarkan betapa kita butuhnya pendamping pada saat kita stres, depresi. Benar-benar aku baru nyadar di situ. Kenapa kita butuh orang yang membuat kita merasa kalau dia tuh nggak akan pergi. Jadi pada saat aku lagi nangis-nangisnya, terus lagi stres-stresnya, terus lagi pokoknya lagi banyak masalahnya, terus tiba-tiba tuh Allah tuh ngirim, tau gak kalian? Allah tuh ngirim salah satu teman aku namanya Ferin untuk datang di samping aku pada saat aku lagi di momen-momen dimana aku kayak udah gak sanggup ngejalanin hidup. Jadi dia minta tolong ke aku buat ditemenin cari kerja di Malang pada saat itu. Dia dari Malang Selatan dan mau cari kerja di Malang Kota. Terus akhirnya aku ngerasa ya selama dia bisa cocok sama aku, selama dia bisa jalan berdua sama aku selama satu kamar, ya udah nggak apa-apa gitu. Lagian aku pas maba sama dia itu pernah deket, cuman aku nggak deket lagi gara-gara aku ikut bisnis MLM itu kan. Nah terus abis itu
Pas dia datang, guys, barulah hidupku tuh kayak merasa ada yang mendampingi gitu. Ada teman curhat, ada teman marah, maksudnya yang mendengarkan marahnya aku, terus yang mendengarkan cerita-cerita aku sambil nangis, dia yang ngingetin. Ya Allah Tuhan. Beneran sedih banget kalau inget-inget. Terima kasih, Verin. Jadi buat kalian yang hari ini lagi depresi, stres gitu ya, jangan sendiri guys, beneran jangan sendiri. Karena kalau kalian sendiri, kalian tuh pikirannya tuh kayak mau bunuh diri, terus kayak, aduh ngapain sih, ngapain sih, apalagi belum lagi nih ya, pada saat itu tuh aku bener-bener gak didampingin sama keluarga. Dalam artian aku gak punya keluarga tempat curhat, aku gak bisa nyurahin hatiku yang sedang tertekan ini kepada keluarga, kepada teman-teman luar, karena mereka, aku juga gak punya teman dekat pada saat itu. Sahabat-sahabat aku dua orang itu udah balik kampung guys, yang biasanya teman aku curhat. Aku punya sahabat juga dua lagi, cuman mereka kayak sibuk gitu. Aku tuh cerita dan curhat ke mereka tuh kalau misalnya kita ada jadwal ketemu aja gitu. Terus pada saat ada Verin, dia kan jadi teman sekamar aku. Ya Allah, di situ aku sadar banget ternyata orang depresi, orang stres itu harus didampingi, beneran. Orang stres itu harus didampingi, guys. Didampingi depresi itu, orang depresi itu, karena dia merasa, aku pada saat itu ya aku merasa aku nggak berguna sendiri. Terus pada saat itu si Ferin itu selalu nyemangatin aku lagi, kita bisa bangkit, kamu pasti bisa nunjukin yang terbaik, kamu tuh bisa, kamu tuh nggak lemah. Aduh, 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 Ferin, makasih banget, aduh, terima kasih banget ya. Makanya kenapa aku sampai saat ini kalau ngelihat orang depresi, aku selalu bilang, kamu tuh sebenarnya nggak, bukan gak berguna, kamu tuh cuman ada di tempat yang salah gitu doang. Aku cuman mau ngomong gitu doang kalau misalnya ada orang-orang depresi. Kalau misalnya kamu ngerasa gak berguna, terus kamu cuman butuh lingkungan yang bisa ngerasa kamu tuh, oh ternyata kamu tuh berharga gitu, kamu tuh bisa gitu. Jadi kalau misalnya kalian nih ada teman yang depresi-depresi atau misal stres terus kayak mau bunuh diri, nangis-nangis terus, itu didampingin guys, buat dia merasa dirinya itu berharga gitu, buat dia merasa bahwa dia tuh masih bisa berguna. Hidup ini bukan sekadar memberi materi atau bagaimana, tapi merasa diri hidup atau tidak gitu. Itu loh, karena pada saat itu teman-teman aku udah pada lulus semua, udah pada kerja, aku lihat di sosmed gitu ya, mereka udah pada kerja. Aku ngerasa kayak, ya ampun, aku kok gini banget ya. Terus di saat ada Verin, dia juga lagi cari kerja, dia nangis-nangis, kerja nggak diterima-terima, interview kemana-mana, apapun kerjaannya dia jalanin, dari jadi, apa namanya, tukang lagi, dari jadi staff yang nganter-nganter makanan di restoran, tapi restorannya restoran yang di cabang-cabang gitu guys, bukan yang di kafe-kafe besar. Dan dia mau lakonin itu, yang penting katanya dia yang penting ada income dulu. Dan aku juga sebenarnya gitu guys, aku tuh kerja sampingan kemana-mana, cuman gobloknya aku uang hasil gajiku selalu habis habis buat jajan yang gak jelas. Begitulah guys. Jadi kalau misalnya kalian punya teman yang agak-agak depresi gitu ya, didampingin guys, please didampingin. Jangan ditinggal atau malah direndahkan atau malah dihina. Karena dia juga sedang berjuang dengan dirinya dan hatinya. Yang lebih berat lagi dia berjuang dengan hidupnya. Kalau kalian lebih berat cobaannya, diam aja tutup mulutnya, jangan diadu-adu nasibnya ya. Sekarang kita mulai hari ini dengan membersihkan kasur. Let's go. Yuhu. Yuhu, yuhu, kasur udah selesai. Let's go, kita harus bersihkan yang itu lagi. Sing.
selanjutnya kita periksa kamar belakang. Aduh, sorry. Ada cucian gak ya kita? Aduh, kok gak bisa sih mama? Okay. Sorry guys, aku ada cucian. Aduh, indah banget langitnya hari ini. Tuhan. So sweet. Sekarang karena gak ada cucian kotor, terus gak ada piring kotor, sekarang kita lanjut nyapu kamar. Aku mau nyapu dulu guys ya. Gimana cara nyapunya guys, kalau misalnya megangnya kayak gini. Udah, nanti aja ketemu setelah ini ya, setelah nyapu ya. Dadah, bye bye. Oke guys, karena udah selesai kita nyapu, kita jalan-jalan ke depan bentar. Kan juga cerah banget ya. Shona. Coba nih mataharinya bagus nih pasti buat foto nih. Ini bagus banget. Aku mau foto-foto dulu ya guys. Bye bye. Aku udah foto-foto. Nantikan fotoku guys. Bagus banget mataharinya. Ternyata aku baru tahu kalau sebagus itu mataharinya. Kalau pagi ya Allah, selama ini kemana aja. Oke guys, kita langsung masak aja. Karena seperti biasa, kita langsung... apa yang lupa ya? Kita lupa minum guys. Kita lupa minum, jadi harus minum dulu, oke? Okay? Let's go, kita coba lihat minum. Kita coba minum. Nah, jadi ini ya guys ya. Salah satu kekurangan, gak tau kekurangan sih, atau kelebihan. Aku itu harus minum dari botol. Lebih seneng suka minum dari botol daripada dari gelas guys. Jadi setiap aku mau minum, udah ada gelas nih. Tapi akunya tumpahin ke botol dulu, gitu. Gak tau lah. Oh iya, kalian jangan lupa ya 2 liter per hari, tapi tergantung porsi tubuh masing-masing. Kalau misalnya kalian lebih besar daripada aku, berarti kalian butuh air lebih banyak. Gitu gak sih? Ya gitu kayaknya. Langsung aja kita masak kali ya. Mau pergi beli charge laptop. Jadi aku udah pakai baju pakai kaki. Pas keluar hujan. Oke, aku mundur. Aku lepas lagi kaos kakiku kan. Hujannya berhenti, guys. Terus habis itu aku buka lagi. Aku pakai lagi kaos kakiku, datang lagi hujannya, guys. Ya udah deh. Besok aja deh kayaknya, atau enggak nanti sore kali ya. Semoga hujannya berhenti. Kalau nanti sore kita lanjutin ngevlognya. Kalau misalnya hujannya nggak berhenti sampai nanti sore, ya udah, sampai sini aja. There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Don't know where you are.